Kembali lagi Games on Review dan Awi. Jadi seperti biasa hari ini kita akan bahas game-game yang seru banget. Iya, kita akan ngebahas game-game dan game. Iya, game-game dan game gitu. Nah, jadi nanti akan ada satu game PC, terus satu game handheld sama coming soon-nya. Iya, terus ada segmen spesial gitulah dengan hadiah yang spesial juga. Bener banget. Nah, terus pokoknya hari, seru dah. Ya seru. Hari ini kita agak sepi gitu. Sepi. Cuman agak awkward berdua. Gitu. Iya, awkward gitu. Terus kita harus ngapain sekarang? Iya. Biasanya ada yang nyeletuk gitu. Biasa ada yang suka spesial-spesial itu pakai telur gitu. Iya, pakai telur, pakai micin. Apa dia bilang? Pakai micin. Apa dia bilang kalau pakai micin itu? Sedap pakai micin gitu katanya. Aduh. Nggak ada yang kayak makanya. Gitu. Iya, kita ngomong-ngomong ini buat mempanjang waktu doang sih. Buat ngemeng-ngemeng doang sih. Buat ngemeng-ngemeng doang. Masih ngemeng-ngemeng makanya. Ngomong apa lagi? Ngomong apa? Boleh-boleh. Oh iya, kita kedatangan ini. Oke, kedatangan. Ini Zigma, mana sih? September! Ini bro. Ini Omega September. Ini Zigma Septembernya. Nah, ini dia. Tuh. Yang ini Omeganya. Sini, Wi. Situ. Nih. Iya, itu dia berdua situ. Ini di Zigma, itu udah kebuka belum? Udah sini, gua baca dan gua buka dah. Di Zigma lagi bahas yang Naruto Shippuden yang kemarin. FIFA 15. Terus ada Battlefield Hardline, ada Super Smash Bros. Di sini gua lihat dia lagi ngebahas itu, ada yang ngebahas tentang Tomb Raider PS4. Waduh, itu di itu ya. Pasti seru banget tuh. Tomb Raider. Oh, terus ada ini juga. Cie, yang kemarin liputan. Cie. Itu udah lewat kemarin eventnya. Kemarin tuh ketemu Pak. Itu dia liputan di depan, paling depan. Hah? Mana-mana? Hasil liputannya. Bukan. Udah ya? Udah ya? Belum. Oke, selanjut. Aduh, dia dimana ngomongin ya? Ada Legend of Zelda juga highlightnya. Nih. Mana? Nih. Ah iya ini dia. Pak. Ini bisa. Sip. Ini bisa dilihatin. Kemarin kita ketemu sama bapak itu. Nih sama bapak yang ini. Oke. Oke, okay, langsung. Kayaknya ada yang mau lewat. Ini trailer game kita yang pertama. Wi. Oke. Okay. Udah boleh silakan. Silakan dilihat. It is in the bullets of our guns, brothers and sisters. In the glow of the atom. He's pushing us. So many dead. This is hot. We'll call it anyone. No one can save you from being ground beneath the iron sharp feet of my robot arm. Get out of here! I don't like the sound of that! Jesus! What kind of tech are you dealing with here? Let me help you. This is the Desert Ranger. We are here to bring law to this lawless land and justice to the downtrodden. Ya itu, nah, dia. Itu dia, ada West sedikit gempa bumi sih di studio kita. Gempa bumi? Iya, tadi agak riwah gitu. Oh, agak riwah. Nyalain ini, nggak jadi. Ada yang kejedot nih. Ada yang kejedot juga kayaknya. Yaudah, kita langsung main sih. Oke, langsung di play. Jadi, tadi ini awalnya siapa? Kita main berempat. Berempat. Ada empat karakter. Yang dan pertama. Terus udah ada... Udah ada apa? Si siapa namanya? Si siapa namanya?
si sama. Apa tadi udah di briefing gitu ceritanya. Oke. Okay. Udah di briefing, terus kita ini baru nyampe di Westland-nya. Oh. Ini namanya Westland. Mm-mm. Dua. Gitu. Ini kalau dilihat-lihat kayaknya permainannya kayak gimana ya? Ini kalau sekilas ya kan ini genrenya RPG ya. Mm-mm. Jadi RPG single player dan itu mirip apa? Apa ya? Ya semua RPG game sama si Warcraft gitu-gitu kan. Starcraft juga kalau yang main Starcraft waktu zaman dulu. Tapi kayaknya membedakan Warcraft dengan game ini nih, kalau Warcraft kan kita kan bermain secara live tuh, nggak ada turn-turn. Itu gue ada baca tuh end turn. Nah jadi yang mengakhiri ini mengakhiri giliran gitu, kok mainnya kayak Pokemon ya? Mainnya kayak Pokemon, kayak catur juga. Jadi ada strateginya juga. Okay. Gitu. Ayo coba dimainkan. Ini kan udah nih, turn-nya jadi 5, terus tembak aja nih. Coba tembak, Dor. Tembak. Oh itu malu. Tembak, palu. Nah jadi, nah dia kan ngelawan nih. Terus nah, dia ngelawan lagi. Nah udah kan, sekarang giliran kita. Nah di sini musuhnya tuh ada 3, 1, 2, 3. Ada lagi gak kita lihat nih. Satu lagi di atas tadi, di ujung gue liat. Di ujung, kanan. Oh iya. Nggak ada suaranya. Maaf. Ampun. Gimana? Kurang gede ya? Kurang gede nggak? Cukup. Kurang, naik lagi. Terus. 100. Udah. Oke. Mau yang mana nih, Wi? Mau yang itu. Suaranya. Yang lagi nunduk. Kayaknya udah lemah tuh. Ya udah. Muter dulu. Trot. Dua. Ya, dia berdiri lagi. Ngilang. Oh itu blind spot. Nah, weapon jam, pang enak. Oke. Iya tapi dia malu kita. Aduh. Iya diserang lagi. Iya. Nah ini pakai pistol nih, tembak. Telo, dia ya. Pakai pistol. Mau ini apa ini? Yang itu dong, yang udah agak lemah. Ini aja. Tembak. Jeden. Dor. Mampus lo. Iya nggak mati dia. Enough. Mau dia apa lagi. Dia lagi. Dor. Oh, not enough. Ya, yeah, not enough. Yeah. Yaudah deh, enter deh. Wih, jadi 9. Kemana ya? Sini kali ya? Iya. Yeah. Situ ya? Atau langsung gebuk. Langsung gebuk aja? Iya. Door. 2. Oh, ditembak. Wih, mati. Asik. Akhirnya. Mau nembak ini apa jalan? Nembak kali aja. Ya? Aja. Yang deket-deket. Yang kalau yang ada lagi deket ditembak daripada kabur nanti. Sip, tinggal satu lawan kita. Kita pakai ini. Di mana sih gilirannya ini ya? Iya. Ya, out of range, harus jalan harus dulu. Harus jalan ya? Uh-uh. Ya udah deh. Ayo. Hajar. Dor. Cetuk. Dia baru nih. Wih, menang. Langsung mati. Hangus. Dapat XP, terus dapat apa tuh? Dapat apa tuh dia bilang? Ya, cutter dulu. Ya? Jangan pergi dulu, belum selesai bacanya. Ya, terlalu cepat. Aduh, tadi lo ngomong apaan? Oh my God, ya udahlah. Lanjut lah. Oke, lanjut. Kayaknya, apa Wi, tolong dibaca. Itu tadi gitu, barangnya bisa diambil. Lootnya. Ada lootnya ya? Iya, biasa kan musuh-musuh. Nah, oh iya. Itu ada putih-putih. Oh iya, kita ambil lootnya, lupa. Nih ada apa nih? Take all. Take all lah. Oke sih. Ini juga. Oh semuanya udah ambil berarti ya. Oke. Kalau sekilas? Kenapa tuh? Ini kayak apa? Ini dia ada ini nih. Ada jurnalnya ada gitu jurnalnya. Ya? Jurnalnya. Jadi dia kayak mesin tik gitu. Zamannya masih purba-purba gitu berarti. Sebenarnya ini zamannya udah jauh, cuman. Karena apa namanya? Karena apa? Ini udah ya biasa game-game sekarang kalau nggak horor post apocalypse. Jadi ini post apocalypse jadi ya intinya mesin tik itu kembali menjadi komputer lah. Oh iya ya apocalypse kan biasa mati lampu tuh nggak ada listrik. Iya mati lampu kan. Udah ayo. Ntar deh. Coba. Ini kalau mau balik lagi gimana? Coba keluar. Coy. Keluar ya. Tadi kita kan masuk lewat mobil tadi tuh. Iya, masuk lewat mobil tadi. Coba
Ini kemana? Ih, muter-muter. Jadi kita jalan-jalan aja. Iya, jalan-jalan dulu. Coba kita pencet M. Apaan tuh? Oh, ada misinya itu? Ini kan search. Jadi gini, tadi ada apa namanya? Dapat. Objektifnya itu ke Radio Tower. Nah, cuman di tengah jalan kita ketemu sama ini musuhnya. Nah, itu ada pilihannya mau apa? Apa sih? Cari apa? Mau di lanjutin hancur ya mau lanjutin misinya ke towernya itu apa mau ngelawan. Jadi tadi ngelawan gitu. Coba nih ke world map deh. Ya kita di mana? Iya, itu Radio Tower. Coba. Kalau ke tadi kemana tuh? Coba ke tempat. Itu. Okay. Exit. Berarti pokoknya bentuk dunia itu untuk keluar. Nah, bentuk travel gitu. Nah, terus ini dia. Okay, jalan lagi. Tadi kan kita lewat nih dari sini nih. Kita tadi dari sini. Jalan ke atas ke sini. Oh, terus di sini ketemu sama si Oasis ini. Sebenarnya bisa kita tuh bisa jalan gitu loh. Okay, coba aja. Jalan. Cuman kita ada persediaan air. Nah, ini kan ada 44/60, jadi masih ada 44 lagi. Oh, gitu. Nih, ke sini dia bilang ini 5 air. Kalau ke sini 9 air. Water. Nah, harusnya kita deket sih ke sini. Oke, bisa travel. Bisa langsung. Keren, bisa travel. Dia berkurang langsung. Kan airnya 41. Tuh deket kan. Set, langsung set. Ih, ketemu. Mantap. Radio Tower. Yay. Oke. Okay. Langsung. Gak bisa di ini kunjungi. Masuk. Oke. Okay. Confirm. Gitu. Jadi banyak kayak itu. Apaan tulisannya kuis? Bukan. Dah. Oke. Okay. Oke, okay, masuk lagi. Nih. Apa tuh? Bills, Caltadale Bells. This is Echo One. We arrive at the target. Over. Over. Copy. Ini pokoknya radio banget dah sampai kita terus neken-neken copy. He was attacked. Copy. Copy that. 10 for Echo One and check in immediately. Ngapain? Siapa lu? Udahlah. Ya udahlah. Dia masuk. Kita udah males lah. Kita males kayaknya mau komplek aja lah. Dadah. Dadah lagi. Ini ada yang mau lewat. Silakan. Kita tahan dulu. Tetap sama kita di Reload Games on Review. Kembali lagi. Balik lagi. Kejauhan kameranya, kejauhan. Zoom mendekat, lagi dong, weh. Mendekat. Gua udah datang di sini, gua udah. Entar lu siapa? Mendekat. Ini ada orang gitu. Ada orang yang enggak dikenal gitu. Enggak, tadi tiba-tiba enggak. Tadi agak serem. Kenapa? Gua lagi main tiba-tiba tung gitu putih kan. Baju kaos putih. Dari sini terus tiba-tiba hilang. Hilang lagi. Hilang lagi terus tiba-tiba masuk lagi. Udah kayak orang. Serem banget ya, tiba-tiba di tengah ini. Iya, lo berdua harus tahu men, macetnya tuh jalanan sumpah, aduh. Jalanan apa? Jalanan di depan men. Namanya macet itu bukan alasan. Depan kosan kita. Bener, depan kosan macet tuh bukan macet alasan. Macet itu bukan alasan, soalnya udah most common things. Udah lah, gue udah pusing sama macet nih, gue pengen main game men. Iya, udah kita lanjutin aja. Lo lagi main apa? Lo lagi main apa berdua? Lagi main game apa? V, tadi ini lagi Westland 2. Westland, itu game apa? Wasteland. Wasteland 2. Itu game RPG ya? Single player post apocalypse gitu. Oh, gitu. Action sih. Nah, dia itu rilisnya 19 September. Kita langsung lanjut mainkan. September masih baru. Diputar. Kita mau main lagi. Ayo, monggo. Duh, komputer laptop lo nyetrum. Ini laptopnya Acoy ini. Nah, tau jadi nih. Tadi Acoy ini tadi udah ke towernya itu. Nah, ini baru masuk ke towernya nih. Sekarang kita disuruh ngapain tuh? Tadi kita disuruh nyari transmitternya. Duh, ini kayak game apa yang ngingetin gua kayak emang game apa ya? Ayo apa? Soalnya RPG game rata-rata kayak gini sih. Mungkin Red Army. Aduh, mungkin kita Red harus duduk Army. Di kursi berpikir lu tau gak? Kursi berpikir. Kursi panas kali, cuy. Film waktu kita bocah kursi berpikir lu inget gak? Itu film apa ya? Film aneh lu. Ah, enggak, gua inget kayaknya kursi. Film waktu kita bocah.
kursi berpikir. Blues Clues. Zaman kecil pada bahagia. Kita dapat surat. Kita dapat surat. Berarti masa kecil gue terbukti lebih bahagia. Ini objektifnya ngapain? Ketemu orang tuh. Enggak, dia mati. Bunuh. Dia orang doang. Orang doang. Terus ngapain orang doang? Oke, teman. Menjaga. Itu kali tuh tanaman yang itu dipencet kan. Please say it. As you look around the sandy soil, you see crusty red patches of blood. Okay. There's nothing to distinguish this stretch of desert scrub from any other stretch of desert scrub, except for the blood. Raiders Gunsling said, "Go back the way you came and take the left path you paid the toll." Raider Gunslinger said, "Hey, beep, go pay the toll." Kok ada pipi? Kata-kata kotor. Iya, nggak boleh, Pak. Yeah. Kita ketemu lagi. Oh, ini dia. Musuhnya apa? Oh, tadi dia katanya friendly. Iya. Dia kayak selimut di bawah. Selimut di bawah. Bukan, serigala berbulu domba. Bukan. Apa? Lawannya musuh dalam selimut. Oh, musuh dalam selimut. Tadi kita jalan dia diem-diem aja. Kayak itu ya, kayak Pokemon harus. Emang itu musuh? Jadi kalau Pokemon itu misalnya nih orang ini. Kita di sini, di udah di samping nggak nyaut, di belakang nggak nyaut, di samping nggak nyaut. Pas kita pindah ke depan baru nyaut. Ada tanda sertoing gitu. Sama. Nih kita dapat gelar ini, kayak tembak aja deh. Oh itu musuh. Musuh Pak. Ini kan tadi saya bilang Pak tadi musuh dalam selimut. Ini yang satu lagi tuh yang bawah lu. Nah ini dapat giliran lagi kayak udah nggak ada. Udah not enough. Apa sih game-nya kok cuma tembak gini? Nah ini dapat giliran kita lagi nih. Tembak. In range ya, berarti langsung tembak aja. Cuma kalau kejauhan tuh nggak ini. Nggak akurat begini. Nggak akurat. Yaudah kita enter deh. Ayo, oke, jalan. Oke, ini jalan ya. Buatan siapa sih ini? Ya salah, bukan ke situ. Tong. Widih, mati. Mati, mantap. Inseal entertain. Don't die, please. Hajar, door. Mencetnya apa aja nih? Toy. Cuma diklik-klik doang sih. Sebenernya. Iya. Jalannya? Jalannya klik kanan biasa. Oh gitu. Kalau yang biru tuh tadi lu lihat tuh. Nah itu jalan. Lihat enggak? Tangannya copot. Apaan sih lu? Dasar lelaki lemah. Iya, itu. Pick up. Lu bisa ini enggak sih Cekol. Kayak apa sih yang kalau mainan bareng-bareng itu? Apa? Rumble. Alah, Rumble. Royal Rumble. Bukan, tag team gitu online. Tag team. Enggak, ini kan versinya itu campaign. Ini single campaign. Player sih Pak ditulisnya. Petualangan. Coba dia bisa kesini gak? Coba. Apa bisa digebuk? A chain link fence block the path. Ah lu mah kelamaan mainnya, bacain dulu. Ya kan harus dibaca biar satu. Terus. Kita awas nabrak. Kan game itu, nah, itu 50% main, cerita. 50% cerita. Bener. Enggak juga sih. Hai, ini ambil, ya, examen. Accept all. Camo pants? Ini dapet celana. Daripada pakai rok, mau dong camo pants. Ini ada apa? Di sini nggak ada ya? Oke. Coba aja jalan-jalan, siapa tahu ketemu kunci untuk membuka gerbang tersebut. Sini ada nggak? Udah nggak ada ya? Oke, lanjut kita. Gue lagi baca ini loh, Sigma yang baru nih. Bulan berapa coy? Apa sih? Ini apa? Ini September loh. Metal leg. Enggak, gue baru lihat ini. Ternyata di sini seru juga. Seru lah. Seru kemarin, juga kan? Kemarin tuh ada liputan di Omega, ada liputannya Pak Cornell yang di IGS. Udah lihat belum tuh? Pak Cornell yang di IGS. Iya, liputannya Pak Cornell di Omega apa di Sigma? Di Omega. Oh, itu IGS. Tuh. Oh iya, ada dia. Lo kemarin enggak ketemu emangnya? Ini ada lagi nih. Ini SPG yang kata gue mirip JKT48. Ya enggak lah, jangan sama-sama main. Mumble, if you don't want to get hurt, you better pay up. Boring hari ini nih, and then kesel ya. Out of my face. Auto, you wanna pay, you wanna face. Sebenernya, mau tau gak yang lucu dengan game ini? Apa? Bisa jawab. Hah? You dumb people. Serius? What? Mumble? Apa sih? Tipe gitu. Oh. Kan ada pilihannya di bawah, gitu. Cuman bisa diketik. Kayak main online, cuy. Iya, cuman apa? Chatting. Enggak, komennya dikit.
cuman ada yang ditulis doang. Mungkin agar para single player itu nggak kesepian gitu. Ya. Bisa nge-chatting-chatting apa, juga. Apa ini? Coba. Ini di sini ada. Acoy mana acoy? Acoy. Acoy. Iya ada anjing. Coy di sini di Zigma ada game seru nih coy. Namanya Zero coy. Game horror gitu coy. Dicari dong kasetnya dong. Ini, jangan takut. Ini dia. Mayat apa sih? Apa sih? Tuh, produser lu marah-marah. Tuh, apaan yang ini? Pistol, tekan. Kenapa? Tekan. Free aim. Terus? Oh, di keker. Keker, bro. Keker. Ditembak. Ditembak ke situ. Jangan diem aja ya. Nah, ya, out of range juga. Deketin dulu. Nah, tuh. Masuk deketin dulu baru nembak ya kali. Nembak langsung. Mana mau dia. Dia pura-puranya gak ngeliat kita ya? Iya. Berarti kita udah tembak enggak lama lo. In range ya jauh lagi. Langsung. Ya. Oh, pintar. Wih. Yen counter begin Charlie. Hamuk. Oh, ada anjingnya. Now you say me. You dumb. Ih, lu udah tembakin enggak? Talo. Dia kan enggak bisa jalan kalau kita belum jalan. Maksudnya tembak door. Jadi giliran, Pak. Main tuh harus giliran. Apa sih? Oh, tembak door. Ya, not enough. Ya, yeah, ini dia apa? Ini? Dia hunting rifle. Mati nih. Jeder. Mental. Ini, nah anjingnya ini tuh bisa nyerang sebenarnya. Oke, diserang. Dia mau diserang sama anjing. Bentar, belum selesai. Harus keluar. Jalan. Jalan dulu, dikit. Jalan. Nah, ya masih out of range. And yeah, turn. Out of range. Oh, masih ada dia. Wih, masih ada. Oh, bisa lewat situ. Oh, dia diserang anjing. Toi. Tembak, pukul. Iya, anjingnya kesini juga. Oh ini lah, berantemnya tuh nunggu giliran. Iya, berantemnya nunggu giliran, jadi bergiliran. Oh, okay. Ibaratnya mau pimpa. Nah, iya. Gamsuit nih. Mana? Set. Kita enter deh. Tuh yang anjing itu dia. Tuh, orang dulu. Ya, mau lagi coy, bentar. Reload nggak ya? Reload lah ya. Game on review. Tembak dong. Ah, not enough. Oke lah. Iya. Dia. Tembak dia. Nah, dong. Mantap. Ya, masih hidup. Lagi, ya. Dia hidup lagi. Tembak lagi. Dia zombie. Dor. Okay. Masih hidup. Kayaknya mati. Dia ada itu deh, ada ilmu hitam. Jangan-jangan dia punya Aegis. Menurut lo asiknya game ini apa? Asiknya? Iya. Kalau gua pribadi sih kurang suka sih. Iya, gua juga sih RPG gua juga. Nah, ya, kok ngikut? Yaudah, kalau gitu gue lumayan suka sih. Jujur aja nih, gue emang gak suka sama game begini, bosen. Biasanya kalau game kayak gini, kayak catur. Jadi, lo itu strategi. Kalau strategi lo salah, lo ngulang dari checkpoint. Oh, checkpoint. Ganti strategi, biasanya gitu. Benar. Nih sebenarnya gue yang easy mode sih, gitu. Ini yang apa yang easy mode gitu? Iya, yang easy mode atau lazy mode? Mungkin dari noob mode. Oh, noob mode. Kelebihan dari game ini menurut lo apa? Grafisnya bagus sih. Ini grafisnya gue turunin soalnya. Tapi menurut gue ukuran game bagus zaman sekarang, grafis game aturan bisa lebih bagus. Iya sih. Ini kita bisa dari top bird's eye view. Dideketin lagi coba. Dideketin lagi ini maksimal. Ini maksimal. Kurangnya apa nih game ini nih? Nah, dia ini kan lagi di radio tower. Terus radionya tuh lagi nge-transmit. Well, let me tell you, Matthias. Low. Ya, bla 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 gitulah. So, pokoknya what? Kita tuh objektifnya suruh nyari si mana tadi M ya? Nih, search for a near radio tower for the repeater unit. Captain S was carrying. Jadi si Captain S ini sudah tidak ada ceritanya. Nah, kita suruh cari repeaternya. Itu? Nah, ini apa nih? Repeaternya. Splitter with blood. Gua tahu nih kelebihan dari game ini. This console is connected to the radio. Radionya real banget. Yang kayak tadi, suara-suara yang kayak tadi. Juga bisa copy gitu. Biasa radio kan kalau udah dengar suatu informasi ditahan. Terus udah Roger copy gitu. Nah, copy. Iya, okay. Dia ada tombol copy-nya. Oh, itu doang. Selain itu, tapi kayaknya sih seru sih ini. Kayaknya udah deh. Kalau lu emang ikutin ceritanya dan lu rajin baca pasti seru. Lo ngasih pokoknya poin berapa? Kalau misalnya gua suka RPG, gua kasih ini 9, 8.5 lah. Ya, gua 8 lah. Lu? 8. 5. Ya udahlah. Dia ya emang kayak gitu orangnya pemirsa. Oke, okay, gamers. Kalau gitu kita jangan kemana-mana. Sambung. Kita bakal sambung lagi nanti karena kita akan ada game handheld juga. Game handheld ya, yang seru. Ini pasti kalian ini pasti seru banget. Suka. Ini okay lah, mengenang masa sama kecil kita kalian. Di Relat. Games on Review.
Sengaja. Parah banget. Wih, udah masuk wih. Lo jangan main dulu. Masuk. Kembali. Geser. Tadi lo mah harusnya aduh gak jangan ngasih tahu biar si Aceh di sini terus. Ah lo parah lo, bareng lagi diri lo. Games on Review. Bersama gue, Pagra, temen gue Raffi, temen gue Awi. Iya, ini bener. Kayaknya kita pesawatnya tuh, kapalnya miring sebelah gitu. Kenapa begitu? Udah besok-besok kalau Aceh lagi duduk ke sini, diem aja udah pada. Iya. Aceh aja pengen masuk sini geseran, soalnya. Geseran, Fi. Maaf, tempatnya lega gitu, padahal. Iya, tempatnya lega padahal. Oke. Nah, jadi kita, ya udahlah, gak apa-apa. Apaan sih lu? Enggak, namanya lagi. Kita spesial Ramadan lagi. Oh iya, spesial Ramadan lagi. Acoy. Ini emang nih. Kan tadi kita udah bahas si Westland 2. RPG-RPG-an itu. Westland 2. Langsung spesial 2 segmen. Full sedap. Westland. Sedap. Kita bener langsung banget. Kasih yang plus-plus lagi untuk. Apaan yang plus-plus lagi cuy? Ini kalau pake micin biar aman. Ya sedap. Nah ini game yang ini. Yang itu kalau kalian dulu itu sering main di Time Zone. Bentar. Game zaman bocah. Gue dapat ini. Lembar jawaban UN. LJK. Lembar jawaban. Kok LJK. Ngaco lu. Nah, jadi game ini kalau kalian yang dulu suka main di apa Time tuh? Zone gitu atau main ini di mana? PS ya? Enggak, gue main ini di Time Zone. Di Time Zone kan? Di game mesin. Enggak. Selain di game mesin itu ada di mana? Tahu PS ada. PS, ya. Di PS ada. PS1 ada, PS2 ada. PS1 gue enggak pernah main. PS1 ada, PS1 ada. Jadi ini karena trennya game-game apa? Game-game lama itu pindahkan ke handheld, kita juga akan membahas game ini yang udah kelihatan di situ sih sebenarnya. Iya, udah kelihatan sih. Kira-kira aja itu apa? Ya, dikira-kira aja, ditebak-tebak kan di itu kecil tuh enggak kelihatan. Menurut lo game apa ini? Ini tentang driver-driver. Driver-driveran gitu lagi. Ya udah kita langsung aja lihat trailernya. Ada trailernya kan? Ini dia trailer. Oke, trailer game. Dulu. Kedua kita. Silakan. Lihat. Lihat. Here we go. Hey, watch it. Hey, Joe, put down the cardboard. Crazy Taxi City Rush is out now. Nah, tadi gamenya yang itu. Yang apa? Yang dari kerdus itu. Kalau misalnya lo menang, dapat duit turun dari langit. Dari langit turun. Tapi trailernya walaupun sebentar, itu keren banget. Trailernya bagus. Kreatif banget. Singkat, padat. Buat yang bikin lo hebat. Dia kayak nyeritain gamenya bener. Kayak gitu, emang gamenya kayak gitu. Iya, bener. Persis di gamenya kayak gitu. Jadi hari ini kita bakal mainin Crazy Taxi. Itu langsung aja sama Awi. Siapa sih yang gak kenal Crazy Taxi gitu? Lo pada kenal kan? Wih, gue langsung menang. Tolo, remote-nya mana? Hilang? Ini. Oke. Nih, gue naik level 3. Mana? Suaranya gedein dong. Tuh. Jadi tiap misi itu akan ngebuka suatu kadang mesin atau apa namanya modif mobil nih. Kayak yang dua terakhir nih gue dapet stiker gitu. Dapet exhaust, dapet rim. Dapat apa? Oleh, nih customize your ride nih, gua kasih tunjuk nih. Ini pimp my ride. Set tuh. You got pimp my ride. Tapi sumpah mahal banget. Nih ada trompet, kasih trompet. Tuh kasih bumper, tuh. Wih kasih roket. Sorry Wi, tadi gua begini-begini. Tahu. Katanya ketutupan gitu. Kasih naga. Tuh bisa kasih ginian lagi, kasih. Kasih ini aja. Tuh. Kasih masalahnya burung. Masih kasih apa? Nih. Itu apa? Shock. bagus. Keren. Nih kasih harta karun, kasih daging tuh. Ya. Tapi modif tapi kok lucu-lucu gini sih. Makanya tuh. Ini aja udah bisa. Ah iya itu aja. Jiwa-jiwa psikopat kita kan selalu keluar. Nih itu aja. Mesin. Enggak. Itu terlalu normal. Ayo itu aja. Nah, kalau enggak itu yang tadi. Widih. Ini ngapain ini mah? Udah Wi, yang tadi aja Wi. Masih ke unlock dulu lihat tuh. Oh, masih ke unlock. Masih ke lock. Masih ke lock. Ini turun. Yang enggak ke lock mana? Kayaknya ke lock semua. Tuh bisa kasih gituan. Itu kasih sepeda lah. Ini kebetulan lagunya enak banget loh. Oke, kasih sepeda lagunya. Kalau jogetnya begini. Nih, knalpot mau yang mana nih? Itu groovy gitu sih. Nge-groovy gitu. Nah, knalpot ini. Enggak dikasih lihat penonton yang di rumah apa? Ayolah.
Ya bayinya 50. Udah main dong cepetan, gue pengen lihat. Bentar lagi ngerakit coy, biar keren. Sumpah ini, aduh udah dari kemarin kenapa kita mainin game-game lama gitu ya handheldnya? Iya, Metal kayaknya ini Slug. Kayaknya ini ditemain aja deh. Iya sih, harusnya ditemain. Cara iya, ditemain coy, aja. Coy. Gua beli. Sama Acai harusnya nih. Ini bisa pakai duit gitu gak sih? Kok gak salah ya? Bisa ya? Ya? Warnanya cuma bayar. Yang bayar pakai duit balik. Beneran gitu. Iya, ada. Ada, oh, kalau lo ada in-app purchase-nya gitu. You keeping at your taxi to look cool and earn more bucks with everyone. Oke, langsung play. Play. Dari yang mana ya? Right now, go. Nih, lu lihat nih di atas orang itu kan kayak ada bar gitu. Yeah. Dua. Terus ada yang hijau. Artinya? Terus ada yang apa kayak yang kuning-kuning ke orange-an itu artinya levelnya. Oh, gitu. Jadi kalau yang hijau itu masih easy. Ini medium mungkin advance. Oke, play, Pak. Play, Pak. Oke, gua yang ini yang easy aja dulu. Ya udah play. Iya. Gua baca di Omega bulan September. Kalau walaupun ini game free ya, lu bisa dapetin ini free di App Store dan di Play Store lo gitu. Cuman iklannya terlalu banyak. Oh banyak gitu. Banyak ads-nya gitu. Dan kalau lu pengen ngilangin ads-nya itu, lu harus beli, harus bayar gitu. Itu namanya win-win solution. Win-win solution sih. Iya. Jadi ini saran aja kita kenapa gua ada ads-nya? Ada iklannya, win buat mereka. Ya, terus awas. Kalau misalnya kita mau bayar ya win buat mereka. Ya kita juga win juga gitu. Makanya kalau tiap main di airplane mode biar enggak ada ininya, enggak ada iklannya. Ya itu bisa lah. Itu kadang-kadang masalah juga ntar nggak bisa download, kadang-kadang ada yang nggak bisa offline mode gitu-gitu. Ininya gimana cara mainnya nih? Nah ini nih, kalau lu tinggal tahan ke kanan dia bakal belok kanan dengan versi drift. Langsung ngedrift? Terus? Nah ini gue tap banyak tuh. Kalau yang tadi agak banyak tuh, dia agak slow motion gitu terus dulu tap banyak kali kan. Nah itu buat ngerem slow motion. Ya, si alay-alay. 25 ada 25. Lagunya asik soalnya. Sekarang 50, Pak. Udah enggak itu. Tuh, time remaining 0.76. Dikit lagi. Kebalik, Pak. Balik. Oke. Mana sih? Kita tadi ngomongin apa sih? Di unlock now. Titik apa sih? Apaan? Titik apa tadi? Titik apa? Titik 26. Iya, tadi 76. Detiknya, maksudnya waktu yang tersisa. Oh, iya. Udah play lagi, last of selanjutnya. Cepat. Ini agak susah nih. We don't have time. Gak, tadi kata lu ini game ini mirip game apa? Game ini mengingat grafiknya ya. Mengingatkan gue sama The Simpsons. The Simpsons, yang aduh gue pernah download juga. Nama gamenya gue lupa, cuman kayak grafiknya mirip. Jadi kartun, ya emang kayak yang ngebuat kartun. Kota yang di Simpsons itu. Buat ngedrift. Ya, yang di kota itu. Apa sih namanya gue lupa. Kayaknya kita harus main deh. Main nanti game The Simpsons itu dulu di PS2. Itu di PS2 waktu itu gue ingat banget. Bukan game, salah jalan. Kalau salah jalan tinggal set, balik. Nah, ya itu udah disuruh belok kiri Pak tadi. Tinggal Pak. Tadi tinggal belok kanan. Kayak kanan maksudnya. Nah tuh. Ada petunjuknya. Sumpah gue mengingat kembali game ini tuh, aduh dulu. Dulu grafiknya nggak kayak gini iya, dulu nggak kayak gini. Gue mainnya masih berdiri. Iya, masih berdiri. Masih berdiri di depan, apa sih? Layar cembung gitu. Game machine gitu, apa? Terus ada setirnya. Sama gasnya di bawah, lu injek-injek gini, dia ngebut. Lu berisik sih. Kita dipanggil. Try again. Ya, di lagi nih. Ya, out of gas. Udah, jangan banyakkan joget. Kita suruh iklan. Ya, iklan pas banget. Jangan di-play, Pak, lagunya. Udah biarin aja. Nanti di, pegangin gitu. Udah, apa gamers? Ya, langsung. Jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi, bakal bahas game. Nanti coming soon sama ada. Bang Kuis Bang. Tetap di Reload, Game Zone Review. Ya, kembali lagi. Sini lu masuk. Udah.
Mas, namanya siapa, Mas? Kenalin diri dulu, kenalin lihat dulu, kamera, Mas. Halo gitu. Halo, itu nama kamera saya. Depan, oi, kamera depan. Itu kamera lo tuh. Iya, iya. Ini salah satu kameramen kita tapi enggak tahu kamera ada di mana. Ya udah. Kita lanjut ya. Lanjut. Iya, kita tadi udah bahas Westland 2. Terus game handheld. Artinya tuh Crazy Taxi. Itu asik banget sumpah. Kita ada sesi dongeng. Ada sesi dongeng. Sesi dongeng. Kapan? Ini sekarang. Oh, nanti. Enggak sekarang. Oh, sekarang. Sekarang ada sesi. Udah boleh sesi dongeng. Sesi dongengnya sekarang nih. Udah sekarang sih. Udah sekarang belum sesi dongengnya. Kayak bingung gitu. Belum. Ini aja ngobrol mas-masnya ini nih. Nih. Ini tadi mas-masnya bilang. Oh ya, coming soon ya udah datang. Udah boleh. Saatnya kita coming soon. Sesi dongeng. Dongeng. Coming soon game. Ini dia. Silakan. Oke. Ini dia. Sesi dongeng. Forza Horizon. Ini game oleh Zigma dan gua lihat di Aceh Mangga 2. Apa ini enggak? Sumpah ini game ini epic banget. Iya, sumpah. Gua lihat di Aceh Mangga 2 gua pengin main. Forza itu yang Sega dulu itu bukan? Bukan. Sumpah. Karena kayaknya lu lihat mobilnya itu banyak cantik banget tuh. Oke, jadi ini akan dirilis. Yes, untuk Xbox platform only. Buat yang PS4 lover, lu cabut kabur. Kayaknya tuker tambah dulu deh pinjam bentar. Mas tuker PS4-nya seminggu. Kalau pengen main ini ya, kalau pengen main ini doang ya. Ini tapi kalau bisernya itu si Trun 10 Studios. Nah, terus jadi ini berlangsung selama 70 tahun. Selama Horizon Festival yaitu di ceritanya itu okay. Ini udah game kedua nih. Nah, game selanjutnya, game kedua ada Middle Earth Shadow of Middle Earth Shadow. Apa sih Shadow of Mordor apa? Ini untuk Middle Earth nanti 30 September. 30 September 2. Kalian bisa mainin di Windows, PS4 Xbox. Dari Warner Bros. Interactive Entertainment. Yep. Ya. Jadi game ini bercerita tentang apa, Bapak Fagra? Ini di dunia Shadow of Mordor. Bukan di tengah dunia itu Middle Earth. Dunia tengah. Iya di dunia ya. Tengah dunia ya, atau di dunia tengah? Enggak tahu sih Middle Earth itu. Mirip-mirip ini ya, apa God of War? Tapi jelas God of War itu seru, paling seru itu. Apain sih lu coy? Nah terus jadi kita bermain sebagai si Ranger Hantu. Karakternya kayak Prince of Persia ya kalau dilihat. Bernama Talion. Kita lanjut. Game yang ketiga. Kayaknya horror nih. Natural Doctrine. Developed by Kadokawa Game. Dan dipublish oleh NIS America. Yap, ini dia. Natural Doctrine. Natural Doctrine. Doktrinnya itu udah natural. PS3, PS4 and PlayStation Vita. Nah, ini dibalik yang punya Xbox silakan ditukar tambah dengan PS4 ya. Jadi permainan RPG fantasi simulasi berdasarkan konsep seleksi alam. Seleksi alam. Ya, jadi permainan ini mode single player sama multiplayer juga bisa. Dan itu lintas. Ya. Lintas ini Asia. Kayaknya Google Translate nih ketahuan nih. Kayaknya ini crossplay. Aduh, acoy. Nah, ini bisa. Jadi kalau lo mainin di PS Vita, di PS4-nya udah langsung lanjutin. Oke. Okay. Gitu. Keren. Game keempat. Lanjutin. Altos X. Apa tuh? Persona. Persona 4 Arena Ultimate. Developed by Arc System Works. Ini Naruto. Persona.
gitu. Ini buat tuh di Arcade ya. Jadi nanti di Timezone ya. Ya itulah di situ-situ banyak lah. Iya di situ ya. Ini sama mencoba untuk PlayStation ini, sama Xbox 360. PlayStation 3 sama Xbox 360. Oh, iya. Dari apa dari mana? Itu dari rumah. Anime. Oke. Okay. Dari anime apa judulnya? Apa namanya? Judulnya Persona 4 kan? Oh, judulnya Persona 4 gitu. Terus diadopsi jadi game. Okay. Makanya namanya Persona 4, Pak. Game arcade-arcade gitu, arcade-arcade. Nih kata bapak yang lagi main aspal. Iya. Nah, jadi itu kok kayak si ini sih adanya Doraemon tuh. Siapa? Itu yang depan yang layar, kuning. Yang depan layar tuh. Wah, ini nih. Ini film favorit gua dijadiin game. Film. Mantap. Novel Keles. Ada film, ada novel, ada komik, ada ya, apa aja ada. Inilah dia. Sherlock Holmes. Crime and Punishment. Gila, ini buat nih di PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Puas. Tapi di situ cuma PS4 doang. Gimana, Pak? Gimana, Bapak? Yang benar di sini apa di sana, Pak? Acoy selalu benar. Tahu, Pak. Acoy selalu benar. Oke lah. Kalau gitu ini biasa. Kalau Sherlock Holmes kita jadi investigasi, jadi investigator. Iya, apa tuh dia tadi tuh? Kita jadi detektif. Investigator. Kalau lo biasanya cuma baca atau nonton doang? Eh tuh, gantung ya diri. Gimana dia bisa gantung diri? Terus ini mati. Kenapa dia mati? Tuh, dia lagi lihat kamera. Kenapa dia lihat kamera? Tuh, ini, kenapa ditodong? Udah selesai sih. Tuh, kenapa udah selesai? Kenapa? Kenapa masih main juga, Pak? Ntar bayarnya depan ya, Pak ya? Iya. Nih pakai joystick sekalian, Pak. Mau enggak, Pak? Si Bapak bukannya lewat tengah kamera, eh. Nah, salam buat keluarga di rumah. Nos Bapak, tubruk yang depan, Pak. Yeah. Nah, Bapak pokoknya, ini hebat juga loh mainnya. Pokoknya, wih. Kayak gitu. Ya, oke, kita bakal nge-review tadi game pertama tadi main apa? Westland. Gimana gamenya menurut lo? Biasa aja. Kalau gue lumayan aja sih mengisi kosongan. Gue karena gue nggak begitu ngerti RPG, oke lah itu. Not bad. Soso lah kalau kata temen gue soso. Andre kata si Andre. Soso itu punya minuman. Sebutlah Andre yang kemarin datang ke sini itu. Oh iya. Iya gantiin kita. Inisial A dong. Inisial A. Sebutlah A. Andre. Terus yang kedua tadi main handheld, Crazy Taxi 2. Itu buat lo yang pengen apa nostalgia bareng yang game-game lama. Crazy Taxi si Tiras. Makasih Pak Coy. Makasih Coy, gue lupa baca tadi Coy. Makasih Pak Coy. Oh iya si Tiras, iya. Emang Pak Coy itu sama benar. Coming soon-nya ada apa aja? Coming soon-nya ada Forza. Persona 4. Ada Middle Earth Shadow of Mordor. Terus Natural Doctrine. Dan yang paling epic Sherlock Holmes. Oke, gitu. Seperti itulah. Nih sekarang kita nunggu segmen yang paling mantap gitu. Ada suara-suara gak enak gitu. Iya. Nunggu suara-suara horor gimana gitu. Mana-mana. Ini seru nih dilihatnya nih. Bang, quiz bang. Kanan bang. Kanan, kiri. Gimana? Udah kayak cukup sih. Ya udah cukup lah. Inap. Oke, bang quiz bang kali ini adalah. Yang di sini salah, Pak, katanya. Oh iya, sini salah. Sini salah, yang di sini. Ini. Ya, kebutuhan. Apakah game kedua ya yang dimainkan? Nggak. Game pertama. Apakah game pertama yang tadi dimainkan? Apakah game pertama yang tadi kita mainkan? B dulu. B, Westland 2. A, Westlife 2. Westlife itu yang ini. I want it. I want to. Bukan. Westlife tuh yang Uptown Girl. Ah iya itu dia. Coba nyanyi dulu, Pak. Uptown Girl. Jawabannya pasti bukan itu. Ya, iya deh. Jawabannya pasti yang langsung B. Langsung caranya kirimkan jawaban kamu semua ke @reloadbtv, langsung mention aja dengan tunggu, format. Ulang dulu. Nama, spasi, jawaban, mention ke @reload. Hashtag minggu ini, hashtag mas-mas
mas-mas alay ini. Mas-mas kameramen. Kameramen. Mas-mas kameramen. Mas-mas kameramen. Baca lagi. Oke, diulang. Pertanyaannya kita ulang. Ulang. Apakah game pertama yang kita tadi kita mainin? B. Berulang-ulang. Westland 2. A. Westlife 2. Langsung kirimkan jawaban kalian ke @reloadbtv dengan format nama spasi jawaban. Kirim dengan hashtag mas-mas kameramen. Nah, terus ada yang spesial juga. Apa tuh? Oh, apaan sih? Oh, jadi yang menang untuk yang kuis yang ini dapat Sigma dan Omega, langsung kita kirim. Set. Langsung kirim nih. Dread gitu. Yang teleport. Ya, kalau enggak yang ini ya nanti yang terbaru itu lagi. Ya, walaupun ini yang September. Nanti kita kirim. Oke, kita kirim yang paling baru. Kita kirim lah, lu mau yang mana ya, tinggal bilang aja. Ngomong aja ya. Ini mah baik, Sigma, Omega nah, juga. Nah, terus kita ada ini sayembara. Sayembara kontes. Jadi sebenarnya kita ini kalau enggak males kita kehabisan ide. Iya. Antara dua itu dua. Kayaknya yang males sih. Hah? Jadi kita kirimkan sugesti game kalian. Game yang kalian game kalian PC ya, game PC ya. Game PC yang udah keluar yang bisa di-download terus bisa dimainin ke Twitter kita juga @reloadbtv. Kasih tahu aja kita kalian mau nyuruh kita main game apa? Yang menurut kalian asik game apa? Contoh, nah, contoh. Okay. Cepetan. Cepetan supporting @reloadbtv. Mainin The Last of Us dong. Okay. Nah, okay, nah kayak gitu. Nanti kalau yang paling ya kalau game bisa kita kalau game-nya berhasil kita mainin, kok berhasil kita mainin. Ya kalau game-nya kita mainin kita kasih kalian majalah Game Station gratis bulanan, gratis bulanan Game Station selama 3 bulan bayangin 3 bulan. Kalau gitu gue Raffi ganteng pamit. Kita, oh ya thanks dulu. Oh ya kamu jatuh. Buat Sigma dan Omega. Terus buat Kering Color. Kering Color juga. Buat YouTube. Buat Kamsia juga buat YouTube. Mas kameramen thank you buat kru yang bertugas. Kita sama ya, kita mau pamit di depan di depan. Episode selanjutnya dadah. Dandi